Pelakon Rosnama Aris, 67 tahun, menganggap jodohnya dengan suami Tajul Effendi Isa, 41 tahun, atau mesra disapa Blue yang 26 tahun lebih muda adalah hadiah daripada Allah untuk memberi kebahagiaan kepadanya. Rosnah berkata, sebelum dipertemukan jodoh dengan suaminya yang disifatkan lebih matang daripada usia itu, dia pernah hidup menjanda selama 13 tahun berikutan kegagalan dalam rumah tangga. Perkahwinan saya bersama suami adalah hadiah daripada Allah. Saya tak cari pun dan tak pernah terfikir nak kahwin dengan dia masa itu. Tapi Allah nak bagi hadiah jodoh untuk saya. Di antara saya dan suami, perbezaan usia kami amat ketara, iaitu 26 tahun. Tapi Alhamdulillah, kini sudah 14 tahun kami hidup bersama dan tidak pernah juga bergaduh besar selama ini. Ditanya juga apakah tip kerukunan rumah tangga diamalkan, Rosnah berkata dia berpegang kepada 3 perkara utama yang sering diingatkan oleh suaminya, iaitu jujur, ikhlas dan amanah dalam rumah tangga. Alhamdulillah, rezeki saya bertemu jodoh dengan lelaki muda tetapi lebih matang pemikiran daripada usianya. Suami juga hormatkan saya dan berjaya mengubah diri saya 360 darjah dari seorang yang kasar dan bising kepada wanita lebih sopan, menjaga bahasa dan lembut sekarang. Saya amat bersyukur pada usia begini, Allah pertemukan jodoh dengan suami yang boleh menjaga saya dengan baik. Allah bagi saya happy kerana kami berdua juga mempunyai banyak minat bersama seperti suka memancing, berjalan-jalan serta masuk ke hutan, katanya. Mengulas dirinya yang dikata sorok suami, Rosnah berkata suaminya yang tidak gemar show off atau menunjukkan diri. Katanya ini kerana Tajul lebih selesa menjalani kehidupan normal tanpa dianggap menumpang glamour atau populariti isteri sebagai selebriti.